kurang lebih 230 meter. Jadi lebih besar dari GBK. GBK ada 175 kapasitas pusat. Nah ini lebih lebar. Kita bisa bayangkan saja sehari harus berapa bilah yang harus selesai. Ya. Kita di workshop kita, Pak Jokowi nyebutnya Pak Pabrik. Ya. Di pabrik kita, di pabrik batu kita, ada 12 mesin laser. Ya kalau nggak ada itu sih udah nggak mungkin. Nah kita Oktober ini harus selesai untuk bilah kuningannya. Kemudian kita bawa ke workshop kita di Sepaku, kurang lebih 7 kilo dari IKN, ke kota IKN itu. Di situ kita baru rakit. Kalau kita rakit di sini, kita perlu ratusan, tempat ratus-ratus truk. Karena ngangkutnya hanya bisa sedikit. Kalau modal kayak sekarang, bilah kuningan, bilah apa namanya, parboreted yang dari Krakatau Steel, kita dibantu oleh bapak-bapak dari Krakatau Steel, ya, baja tahan karat. Nah, itu bergantian nanti diangkutnya. Jadi bayangkan itu, jadi ada bilah kuningan 4.650, bilah dari parboreted tahan karat itu yang kadang-kadang ada 3 meter, ada yang 2 meter lebarnya, dengan tinggi 4,5 meter dan 6 meter. Kita bisa bayangkan aja itu kerjanya bukan main. Tapi saya percaya anak-anak muda kita ini cucu-cucu saya nih sebenarnya, ya bekerja bukan main. Ya. Dan sehingga Oktober nanti mereka berjanji akan beres kuningan itu, ya ditambah nanti bilah apa bajak. Ini adalah tugas yang betul-betul menantang, ya, hanya satu tahun. Kita bayangkan GBK itu dibuat dalam berapa tahun. Ya, nah kita diuji sekarang ini, benar nggak ada cerita Sangkuriang itu? Benar nggak ada Bandung Bondowoso itu? Yang katanya dalam semalam gitu, ya kita setahun lah. Ya. Nah ini kita diuji, ini anak-anak ini, ya mungkin sudah kurang tidur, karena bekerjanya sampai kadang-kadang sampai jam 10, ya. Nah ini luar biasa. Tepuk tangan lagi nih buat. Jadi saya merasa yakin dengan dukungan mereka, dengan dukungan teknologi yang kita miliki, dan juga dukungan Krakatau Steel nih, ya, yang membantu kita sehingga mimpi ini mudah-mudahan tercapai. Betul memang banyak yang suaranya minor ya mengenai KN, saya tidak terlalu peduli. Ya, mau minor, orang bikin ruko aja di kita ribut, apalagi bikin di sana. Ya kan? Wajar-wajar aja lah. Memang ada yang suka dan tidak suka, itu dalam hidup itu harus ada. Disitulah kita harus berani menantangnya dengan prestasi. Mudah-mudahan saya sehat dan kuat. Ini juga anak-anaknya sehat. Yakin kita bisa selesai. Nah, Oktober apa? Juni ya? Juni 2024. Betul? Juni betul ya? Iya Pak. Oh, iya kenapa? Oh Mei. Oh Mei kita harus sudah sana. Karena Agustus akan dipakai pasar kontrak kita, betul ya, nah iya, bentar lagi, harus selesai. Cuma masalahnya, tidak ada masalah ini. Karena... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.